Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat YouTube. Jumpa lagi dengan Liza Deavina Channel. Hari ini saya mau berbagi resep ikan salmon masak tomat asam manis. Simpel dan gampang banget. Ayo teman-teman, kita simak videonya. Kita siapkan bahannya: ikan salmon, tomat, daun bawang, jahe, bawang merah, bawang putih, tomat, jahe, bawang merah, bawang putih, daun bawang, kita cuci sampai bersih, kemudian ditiriskan airnya. Ikan salmonnya kita bersihkan di bagian yang tidak diperlukan, dibuang. Cara membersihkan ikan salmon sesuai selera kita ya teman-teman. Ikan salmon yang sudah kita bersihkan dari kotorannya, kita cuci sampai bersih dan dibilas beberapa kali sampai benar-benar bersih. Tomatnya kita potong sedang seperti ini atau sesuai selera kita. Jahe diiris tipis. Bawang merah dan bawang putih dipotong sedang. Daun bawangnya juga kita potong sedang seperti ini. Ikan salmon yang sudah kita cuci bersih, dikeringkan airnya sampai benar-benar kering. Ikan salmonnya kita bumbui setengah sendok teh garam. Balik di kedua sisinya dan bumbui juga setengah sendok teh garam. Ratakan di keseluruh permukaan ikan. Tambahkan 1 sendok teh lada putih bubuk. Membumbuinya balik di kedua sisinya ya teman-teman. Ratakan di keseluruh permukaan ikan. Setelah semua bahan sudah siap, panaskan minyak secukupnya. Setelah minyak panas, tumis jahenya sampai berbau harum dan gurih. Setelah berbau harum dan gurih aroma jahe, masukkan ikan salmon yang sudah kita bumbui. Diamkan sebentar agar di bagian bawah berbau gurih. Setelah berbau gurih di bagian bawah, balik di kedua sisinya agar matangnya merata. Setelah kuning kecoklatan seperti ini, kita angkat kemudian disisihkan dulu. Tumis bawang merah dan bawang putih sampai berbau harum. Setelah berbau harum, masukkan tomat, aduk-aduk dan masak sampai layu. Setelah tomatnya layu, bumbui 1 sendok makan kaldu ayam,
1 sendok teh garam, 1 sendok makan gula pasir, tambahkan air secukupnya, aduk-aduk supaya tercampur, dan masak sampai matang. Setelah dimasak dan tomatnya sudah matang, tambahkan daun bawang iris, aduk-aduk lagi supaya tercampur, dan masak sampai aroma daun bawangnya keluar. Setelah aroma daun bawangnya sudah keluar, masukkan ikan salmon yang sudah kita goreng. Kemudian masak sampai mendidih. Balik di kedua sisinya agar bumbunya meresap. Setelah semuanya sudah matang, jangan lupa tes rasa ya teman-teman. Tingkat kematangan tomat sesuai selera kita. Ikan salmon masak tomat asam manis, simple, sederhana, Chinese food Hong Kong style, enak, seger, gurih, sudah siap untuk disajikan. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.